Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel aku Sauri. Oke teman-teman, kali ini kita membahas emisi, yakni cara mudah untuk input siswa di emis. Ini bisa untuk emis Madin, emis Madrasah, MI, MTs, TPQ, atau yang lainnya. Oke, yang pertama pastinya kita harus login dulu ke EMIS dengan akun yang sudah kita daftarkan di EMIS. Kita login, kita lihat untuk siswanya karena kita mau masukkan data santri di sini. Harus kita klik di santri. Nah, ini masih proses kan? Ini jadi masih nol. Nah, di sini santrinya ada 16 sudah muncul. Cara untuk nambah santri itu sangat mudah teman-teman. Yang pertama harus kita siapkan dulu, kalau saya ini ya, kita siapkan dulu data santrinya sesuai dengan kebutuhan EMIS. Nah, di sini saya nggak ada menyiapkan sebenarnya. Kita cari dulu data santrinya itu kemarin draft teman-teman. Nah, ini. Nah, kita siapkan data santrinya dulu seperti ini data santrinya. Nanti tinggal kita copy pastekan saja, itu lebih enak. Jadi dari data ini tinggal kita copy paste, karena di sini yang dibutuhkan, kita lihat di data santri, kita tambah input data baru. Ini yang paling cepat kan, kita input data baru. Jangan pilih nick teman-teman atau nisan, pilih saja nama tempat tanggal lahir. Di sini kita tambahkan namanya. Dan ini tinggal kita copy paste saja. Tempat tanggal lahirnya juga sama, 6813. Jadi kita belum punya, bagaimana triknya? Sebenarnya kita cuman butuh yang namanya kakak teman-teman. Kita hanya butuh kakak untuk melengkapi data santri. Jadi hanya butuh kakak saja. Tidak begitu, yang penting-penting saja yang kita, yang tidak terlalu penting itu tidak perlulah kita isi, sesuaikan saja lah. Semoga teman-teman paham bahasa sesuaikan mau saya. Nah, kita masukkan ini tanggal lahirnya dan nama tempat lahir dan tanggal lahir. Ini kita masukkan. Ini namanya yang depan kita buat besar saja semua. Saper, isinya saper teman-teman. Jadi jangan ngisi pakai nick, jangan pakai nisan, pakai nama tempat tanggal lahir saja. Kemudian klik selanjutnya di sini. Nah, teman-teman, ini sediakan, pastikan nama tempat tanggal lahir harus sesuai keluarga. Nah, makanya kenapa saya bilang tadi sesuaikan dengan kartu keluarga. Kakaknya yang paling penting itu ada kakak teman-teman. Kakak itu sangat penting karena untuk pengisian EMIS itu harus menggunakan kakak, karena di sini sudah pasti sudah ada tulisannya ya. Tempat dan tanggal lahir harus sesuai dengan kartu keluarga. Tidak boleh ditawar-tawar lagi, harus sesuai, terutama digunakan kakak yang barcode ya, pakai kakak yang baru, yang terbaru kan pakai barcode teman-teman. Itu yang
Tapi ini belum selesai. MIS ini lambat tergantung dari laptopnya teman-teman ya. Kita mengisi beberapa biodata, seperti laptopnya juga lancar, semuanya lancar agar pengisian MIS itu cepat dan lancar gitu. Ini masih proses teman-teman ya. Coba kita reload. Nah, di sini tinggal kita tuliskan tanggal masuknya. Kira-kira anak ini sekarang kelas, kalau kelas 4 berarti tahun berapa masuknya? Sekarang kelas 4 itu 2023 2029 19 ya. Berarti ini kita ganti tanggal masuknya jadi tahun 2019. Kalau 4, 3, 2, 4, 3, 2, 1. Sini, 20 ternyata. 4, 3, 2, 1. Ya, 20. Jangan lupa sesuaikan dengan yang sekarang. Ketika 2023 kelas 4 berarti dia masuknya 2020. Tunggu prosesnya. Ini sinyalnya agak lemah. Ini juga bukan banyak yang pakai. Kita tunggu saja. Nah, di sini bulannya salah, teman-teman. Tingkatnya sekarang bertingkat 4.